Semoga kami di sini dijauhkan dari orang-orang yang culik. Amin. Amin ya Allah. Berapa gue? 4.000. Sule menikah lagi. Rizky Febian berikan syarat khusus untuk ibu barunya, pengganti mendiang Lina Zubaidah. Komedian Sule nampaknya sudah mulai mempersiapkan pernikahan keduanya yang akan digelar pada bulan April mendatang. Meski telah berencana menikah, Sule terus meminta restu kepada anak-anaknya sebelum memulai kembali bahtera rumah tangga. Putra sulung Rizky Febian bahkan sampai sudah memberikan isyarat keras untuk sang calon ibu. Kabar pernikahan kedua Sule setelah bercerai dari Lina beberapa hari terakhir menjadi sorotan. Sosok yang disebut-sebut akan dinikahi oleh Sule bukan dari golongan artis melainkan dari orang biasa. Sebelum kabar pernikahannya beredar, Sule pernah menerapkan syarat untuk menjadi calon istrinya. Alih-alih materi, Sule lebih memilih calon istri yang bisa menerima anak-anaknya. Bagi Sule yang utama adalah calon istrinya bersedia dibawa ke rumah dan dekat dengan anak-anaknya. Bukan selektif, bukan pilih-pilih, tapi kita menilai. Artinya ketika kita bawa ke rumah, apakah dia mampu dekat dengan anak-anak? Kan itu yang kita nilai, kata Sule. Menurut Sule, kedekatan sang calon istri dengan anak-anak adalah keharusan lantaran ia hidup bersama anak-anaknya. Selain itu, Sule berharap pasangannya kelak bukan berasal dari kalangan artis. Pengennya biasalah, biasa yang sudah kan juga sama di bidang seni. Mungkin saya pengen coba yang berbeda profesi, tutur Sule. Berbeda dengan Sule, Rizky Febian justru menerapkan syarat lain untuk calon ibunya. Ia secara gamblang mengatakan hendak menguji calon istri baru ayahnya itu. Rizky Febian pernah mengatakan jika dirinya akan menguji calon ibu tirinya terlebih dahulu. Setuju, asal diuji dulu, ucap Rizky Febian. Sule sudah persiapkan pernikahannya di bulan depan. Rizky Febian pun menantang jika calon ibu tirinya harus memberikannya tas merek Balenciaga. Beliin tas Balenciaga, ujar Rizky Febian berseloroh. Namun tampaknya Rizky Febian hanya bercanda dengan syaratnya ini. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.